Rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik 2023 Snapdragon. Awal tahun menjadi momen terbaik untuk mengganti atau membeli HP yang Anda inginkan. Kemajuan teknologi terus berkembang sampai ada HP yang murah dengan performa tinggi dengan desain cantik. Apalagi dengan chipset Snapdragon yang terbaru membuat para pecinta HP gaming menjadi diminati bukan hanya untuk gaming. Keperluan lainnya seperti multitasking, berjejaring, dan kerja yang harus memerlukan HP yang performa tinggi dan kapasitas yang besar. Berikut adalah rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik 2023 Snapdragon. Yang pertama, Vivo Y21T. HP ini memakai chipset Qualcomm Snapdragon 680 dan RAM 6 GB. Bagi Anda yang suka Vivo, HP ini RAM-nya bisa ditingkatkan hingga 8 GB. HP dengan bodi setebal 8 mm ini mempunyai desain yang enak digenggam dan bagus. Di dalam bodi HP tersebut juga ada baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang sudah ada fitur fast charging 18 watt. Layar HP Vivo 21T ini berpanel IPS beresolusi 720x1600 dan sudah Android 11. Kameranya ada 3 ditambah kamera depan. Kamera belakang terdiri dari 50 MP, 2 MP, dan 2 MP. Untuk kamera depan 8 MP, HP ini dibanderol dengan harga 2,4 juta. 2. Redmi Note 11. HP ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 680 dan memori internal 128 GB. Dengan perpaduan hardware itu, game sekelas Free Fire Max bisa berjalan dengan lancar. Dan ditambah layar yang enak dipandang saat bermain game, yaitu layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Bodi dari HP ini nyaman digenggam dengan ukuran layar 6,43 inci, desain kotak yang cukup tipis di angka 8,1 mm. Sejumlah fitur keren ada di dalam HP Redmi Note 11 ini, yaitu NFC, kemampuan pengecasan 33 watt, dan masih banyak lagi. HP ini memiliki dua varian, yaitu 4 GB per 64 GB dan RAM 6 GB per 128 GB. Kamera HP ini ada 5, yaitu 50 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP, dan kamera depan 13 MP. Smartphone ini memiliki resolusi 1080x2400 dengan sistem Android 11 dan baterai 5000 mAh. Redmi Note 11 dibanderol dengan harga 2,6 jutaan varian RAM 6 per 128 GB. 3. Oppo A76. HP Oppo biasanya punya spek yang kurang nanggung untuk HP 2 juta. HP Oppo biasanya punya spek yang kurang nanggung untuk HP 2 juta, tapi HP Oppo A76 memiliki spek yang lumayan oke, yaitu spek dengan Snapdragon 680 dan RAM 6 GB, memori internal 128 GB. Skor AnTuTu yang dicapai pada handphone ini adalah 220.000. Oppo juga tidak tanggung kasih fitur penambah RAM 5 GB. Layar dari HP Oppo A76 berpanel IPS LCD refresh rate 90Hz. Beresolusi 720x1612, HP ini memiliki dua kamera belakang dan satu kamera depan. Kamera belakang yaitu 13 MP dan 2 MP, kamera depan 20 MP. Smartphone ini sudah sistem Android 11 dan kapasitas baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. HP Oppo A76 dijual dengan harga 2,7 juta. 4. Realme 9. Realme 9 dirilis pada bulan April dengan slogan 108 MP Capture the Spark. Sejatinya nilai jual pada ponsel pintar ini terletak pada triple kamera 10 MP. Dengan chipset Snapdragon 680, HP ini memiliki skor AnTuTu 216.000 dan layar Super AMOLED 90Hz beresolusi 1800x2400. Jadi Anda yang suka bermain game tak perlu khawatir jika HP Realme 9 mengutamakan kameranya dan juga ditambah kemampuan fast charging 33 watt. Jika Anda memiliki low budget, tenang saja, varian HP RAM 6 per 128 GB bisa jadi solusi. HP ini sudah sistem Android 12 yang terbaru. Kamera belakang dari HP ini ada 3, yaitu kamera utama 108 MP, 8 MP, dan 2 MP. Untuk kamera depan 16 MP, dan HP ini dibanderol dengan harga 2,7 juta. 5. Samsung Galaxy A23 5G. Samsung Galaxy A23 5G dirilis pada Maret, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 695 5G. Dengan chipset tersebut, kemampuan HP ini mencapai skor AnTuTu 239.000. Jadi untuk bermain game Mobile Legends dan Apex Legends bisa berjalan dengan mulus. HP Samsung Galaxy A23 ini juga mempunyai fitur OIS untuk mendapatkan rekaman video yang stabil. Smartphone ini sudah didukung fast charging 5 watt untuk mengisi daya 5000 mAh. HP ini beresolusi 1800x2480 panel PLS LCD refresh rate 90Hz.
Dengan penggabungan layar tersebut, Anda bisa bermain game atau beraktivitas dengan nyaman dan mulus. Kamera belakang pada ponsel pintar ini ada 4, yaitu kamera utama 50MP, 5MP, 2MP, dan 2MP. Untuk kamera depan 8MP, smartphone ini sudah memiliki sistem terbaru Android 12. HP ini dijual seharga 2,7 juta varian RAM 6 per 128GB.